Daripada aku di sini, aku nemenin Dede aja di situ ya. Hey! Hey! Gimana? Ya ampun. Lesti D.A. Bangga tetap dipercaya untuk jadi juri LIDA 2022. Lesti Kejora atau Lesti D.A. Dangdut Akademi, jebolan Dangdut Akademi Indosiar, terpilih dan ditunjuk menjadi salah satu juri pada Liga Dangdut Indosiar 2022. Lesti Kejora bergabung bersama dengan Vildan D.A., Reza D.A., serta Weni D.A. dalam juri tim putih. Sementara juri tim merah dalam LIDA 2022 akan diisi oleh Soimah, Rita Sugiarto, Nasar, Inul Daratista, Dewi Persik, Zaskia Gotik, dan Nita Thalia. Mendapat kesempatan besar tersebut, Lesti D.A. sangat merasa bangga dibuatnya. Hal itu disampaikan oleh Lesti D.A. dalam konferensi pers online pada LIDA 2022 pada Sabtu, 19 Februari 2022. Selalu aku bilang, ya sangat bersyukur, bangga. Selain bangga, bagiku itu semua ada tanggung jawab yang sangat besar, karena kan menjadi juri itu enggak gampang ya. Jadi, melahirkan bibit yang baru sehingga dia bisa menjadi seorang bintang. Ya semoga amanah aja, kata Lesti D.A. di pers online Zoom, Jakarta Barat. Tentunya, pada kesempatan besar ini tentu saja ingin dimaksimalkan oleh Lesti Kejora. Harus siap, karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini, ungkap Lesti D.A. pada pers online Zoom, Sabtu, 19 Januari 2022. Bagi Lesti jadi juri LIDA 2022 mendatang adalah sebuah pembelajaran. Kesempatan ini sekaligus dijadikan Lesti Kejora sebagai ajang pembelajaran bagi dirinya. Kendati pun sudah menjadi juri di LIDA 2022, Lesti Kejora selalu belajar dari pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan. Pasti, jadi sambil belajar karena tuntutan di sini juga kan. Selain mereka, menuntut Dedek untuk bisa menjadi seorang juri yang bijak, nanti Dedek juga tetap akan diarahkan yang baik sama pihak dari tim, lanjut Lesti D.A. Kompetisi LIDA 2022 akan dibuka oleh perkenalan 70 duta provinsi terpilih lewat konser Bhinneka Tunggal Ika yang akan ditayangkan live di Indosiar pada bulan depan.